para tersangka saya kira itu. Jadi kronologisnya seperti itu, kapal ini berlayar dari Jambi. Ini yang masih mau kita dalami. Perlu diketahui bahwa kami dari jajaran kepolisian perairan ini berhasil mengungkap berkaitan dengan masalah kelompokan khususnya terjadi di wilayah Jambi. Ini juga apa? Masalah ini juga sudah dinantikan lama oleh rekan-rekan kita, khususnya rekan-rekan pengusaha. Karena dari kasus tahun 2015 sampai 2016 ini ada kurang lebih sekitar 7 kasus ya, bahwa rekan-rekan khususnya dari pengusaha yang menggunakan sarana kapal sebagai sarana angkut moda transportasi mereka itu selalu diganggu. Bukan itu artinya dia dikenakan pasal itu pemberkasan pemeriksaan. Nah, itu silakan untuk di daerah isi juga sudah diberkas oleh sempat mau dijual di daerah Kepri. Baru melakukan kegiatan kompromis untuk masalah itu. Jadi perompakan itu di wilayah kita. Ada sekitar 7 kejadian di wilayah kita. Namun selama ini memang saya dalam kritik yang dilakukan oleh Polair dan jajaran dibantu oleh Polda dan kerjasama sama Polda tetangga. Para pelaku yang ada di belakang saya ini mungkin nasibnya sial, karena tim lapangan ini bergerak terus. Ya, tim penyelidik dari Polair dan gabungan tadi selalu mencari informasi masyarakat. Jalan lah. Arah. 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 Arah.